Oke guys, seperti biasa, kita akan membahas video-video menyeramkan lagi. Mulai dari penampakan makhluk aneh, hingga penampakan kuntilanak yang muncul di dekat pria yang tidur. Berikut, kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 video hantu dan makhluk aneh yang membuat merinding. Baby blue, baby. Lima, makhluk aneh. Video menyeramkan ini diunggah ke Reddit, di mana menampilkan sekelompok anak-anak berada di tempat yang gelap. Terlihat semacam ruang bawah tanah. Namun tidak ada penjelasan lengkap tentang video ini. Tetapi dalam rekaman itu, ketika mereka menyorotkan senter ke jalan di depan mereka, tiba-tiba terekam penampakan mengerikan yang tidak mereka duga sebelumnya. Awalnya mereka mendengar sesuatu yang bergerak-gerak di depannya, dan beberapa detik kemudian tiba-tiba makhluk tersebut bergerak mendekat ke arah mereka, membuat semua yang ada di sana berteriak ketakutan. Tidak diketahui makhluk tersebut muncul dari mana. Terlihat saat ia semakin dekat dengan anak itu, sosoknya tampak aneh dan seperti tak memiliki wajah ketika cahaya senter menyorotinya. Tapi sayang tidak begitu jelas posturnya karena betapa gelapnya rekaman ini. Namun tampak ia mengeluarkan suara mendesis yang tidak terdengar seperti suara manusia. Si Pongga mengatakan bahwa itu bisa jadi adalah Skinwalker. Tapi kalian yang memutuskan untuk menilai siapakah sosok ini sebenarnya. Empat, bayangan hitam. Kejadian menakutkan ini dialami oleh seorang pria yang ketika malam hari sendirian di rumahnya, dan tiba-tiba ia kemudian menyalakan kamera karena merasakan ada yang aneh atas sesuatu yang muncul di depannya. Perhatikan baik-baik. Alright, tell me I'm a fucking crack. Every time I turn off the light, there's like a shadow there. Watch. You see that? What the fuck? What the f***? Tell me I'm not a f***ing crack, dude. Hell no. What the f***? Dude, I'm out of here. Terekam dengan jelas kemunculan sosok aneh yang terlihat seperti bayangan hitam dari seseorang yang sedang berdiri. Tapi ketika pria ini kembali menyalakan lampu, sosok hitam itu menghilang entah kemana. Dan untuk memastikan bahwa ia tidak sedang halu, mendekatlah pria ini. Tetapi kemudian, lampu tiba-tiba saja mati dengan sendirinya dan bayangan hitam itu kembali muncul hingga membuat pria ini ketakutan. Tiga, Baby Blue. Baby Blue adalah legenda urban tentang permainan aneh yang dimainkan anak-anak di dalam kamar mandi. Dikatakan bahwa jika kalian melakukan ritual itu, hantu bayi jahat akan muncul di lengan kalian. Sebuah urban legend yang hampir serupa dengan Bloody Mary. Seorang YouTuber dengan nama channel Lupis Gamer, seorang wanita berbahasa Spanyol melakukan challenge Baby Blue di rumahnya, dan ini yang terjadi. Baby blue, blue baby, baby. Oh no, espérate Regina. No, tienes que hacerla de nuevo. No mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando. Seperti yang terekam kameranya, di akhir ritual ada sesuatu yang aneh sedang mengintip dari balik gorden. Pada awalnya gorden tampak ditarik sedikit ke belakang, dan beberapa saat kemudian muncul sosok yang seperti kepala jika kita melihat video aslinya. Sulit untuk mengatakan siapa sebenarnya sosok itu, tapi di satu sisi itu hampir terlihat seperti wajah tua dari seorang nenek jika video kita perjelas. Namun tak hanya itu saja, kali ini penampakannya muncul lebih jelas dan cukup lama dari yang sebelumnya. Ketika mereka melanjutkan permainannya,
Perhatikan lagi. Baby blue. Blue baby. Baby blue. Blue baby. Baby blue. Blue baby. Baby blue. Blue. Baby blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Ya leíste? Ya terminé. Uh-huh. Regina, no puedo mover los brazos. Wajah itu muncul lagi dan lalu menghilang. Benar-benar tidak diketahui sosok itu merupakan siapa. Dan sekarang giliran anaknya untuk bermain. Lalu wanita ini merasakan ada suara atau sesuatu yang aneh dari tempat munculnya penampakan itu. Namun ketika dirinya memeriksanya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Qué raro porque siempre se escuchan aquí los gatos. Y no hay nadie en arriba, muchachos. 2. Mengintip dari kamar. Video menyeramkan ini diunggah ke TikTok oleh seorang wanita yang mengatakan bahwa walau bagaimanapun, dirinya tidak terpengaruh oleh sesuatu yang menakutkan yang ditonton di internet ataupun di TV. Tapi ketika pamannya mengiriminya video yang diambil dari rekaman kamera CCTV di apartemennya, wanita ini dibuat terkejut. Pamannya mengklaim bahwa keluarganya telah sering mengalami aktivitas paranormal selama 4 tahun yang berupa gangguan biasa. Selama tinggal di apartemen ini, pamannya mengatakan bahwa tidak pernah menangkap sesuatu yang menakutkan seperti ini. Ada sosok gelap yang tampaknya memiliki jari-jari panjang, hanya sebentar mengintip, lalu kembali menghilang ke dalam kamar tidur bayi. Diceritakan bahwa ketika mereka menerima pemberitahuan gerakan yang ditangkap oleh kamera CCTV, akan segera pergi dari apartemen untuk tinggal di rumah orang tua mereka. Nah, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan, jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya. 1. Diculik hantu. Sebuah video menyeramkan dari rekaman CCTV yang memperlihatkan dua orang pria ketika larut malam sedang berada di pos ronda. Entah mereka tertidur atau memang sengaja tidur saat bertugas jaga malam. Tapi yang jelas dalam rekaman itu ada sesuatu menakutkan yang terjadi pada mereka. Terlihat bahwa pria berbaju putih itu terbangun dan kebingungan ketika melihat teman yang tidur di sampingnya tiba-tiba menghilang entah kemana. Tapi jika kita perhatikan lagi, kemunculan sosok itu terlalu aneh dan dengan cepat berpindah-pindah posisi. Menurut saya pribadi, video ini adalah hasil dari editan yang mungkin hanya dibuat untuk hiburan saja. Entah bagaimana menurut kalian sendiri, kasih tahu saya pendapat kalian di kolom komentar. 6. Sampai di sini dulu video kali ini guys, semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.